Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathurrahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas bagaimana cara penggunaan aplikasi Atom. Nah, ini saya akan beli produk di GDID. Nah, Atom ini adalah sebuah platform, ya istilahnya cicilan lah, membantu cicilan untuk para penggunanya, atau kalau kita sebut dengan sebutan pay letter gitu, atau menyediakan pay letter. Nah, oke, di sini akan saya belanjakan di GDID. Produknya ini adalah Infocus ya, atau kita kenalnya dengan proyektor gitu. Nah, kita cari produk proyektor sini, tinggal cari aja sini proyektor misalkan. Nah, setelah cocok kalian pilih-pilih aja, klik aja seperti itu. Nah, kebetulan saya sudah ada yang cocok nih, sudah saya pilih di sini untuk proyektornya. Nah, nanti setelah udah ada yang cocok, tinggal klik aja. Misalkan kita pilih yang mana nih, lihat-lihat dulu. Mau yang murah, mau yang mahal, terserah kalian ya. Dilihat-lihat, barangkali ada yang bagus dan harganya murah gitu. Oke, setelah itu kalian tinggal pilih. Misalkan kalian mau pilih produknya ini, yang ini misalkan, Sherlock. Nah, klik aja seperti ini. Nah, lalu kalian misalkan beli sekarang gitu, tinggal pilih warna putih atau hitam. Nah, lalu beli sekarang, kalian isi jangan lupa alamatnya dan lain-lainnya ya, isi jangan sampai kosong, dilengkapi alamat selengkap-lengkapnya. Nah, setelah itu kalian pilih pembayaran situ. Dan di sini pembayaran tinggal pilih, ada Atome, Akulaku, ada Kami, Kredivo. Oke, kita coba pakai Atome ya. Oke, pada Atom. Dan di sini ada sampai 12 bulan ya cicilannya. Oke, misalkan kalian pilih 12 bulan juga bisa. Nah, oke, setelah itu kalian tinggal pilih di sini 12 bulan cicilannya. Nah, setelah itu kalian bisa bayar seperti itu. Nah, nanti kalian tinggal masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor kalian situ. Kirimkan kode OTP seperti itu. Nah, setelah kirimkan kode OTP, isi otomatis saja gitu. Tinggal setting. Dan nanti masuk ke sini. Oke, 1685. Lalu pilih selanjutnya setelah itu. Nah, di sini kalian harus upload foto KTP, nama sesuai KTP dan lain-lain kalian isi aja. Nah, setelah itu baru simpan dan lanjutkan. Oke, itu aja tutorial dari saya, cukup mudah. Dan kalau bisa kalian lengkapi datanya selengkap-lengkapnya. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika dirasakan video ini bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.